pelaku penusukan terhadap warga negara asing asal Cina di Cengkareng, Jakarta Barat, merupakan teman korban sendiri berinisial LQ berusia 36 tahun, yang juga merupakan warga negara asing asal Cina. Saat ini Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pendalaman terhadap motif pelaku. Sebelumnya dari rekaman kamera pengawas, korban XT sedang duduk di salah satu ruangan tempatnya bekerja. Kemudian korban dihampiri pelaku dengan membawa sebilah pisau yang dibungkus plastik. Tiba-tiba pelaku menusuk punggung korban hingga mengalami luka-luka. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. TBU TV mengabarkan.